paling tidak beberapa kali hari ini pada persidangan di untuk persidangan atas nama terdakwa Mas Pernah berdasarkan pertimbangan hakim pada sidang sebelumnya menghadirkan dua saksi, yaitu saksi Satwa Dewi dan saksi yang lain. Nah, hari ini sudah dihadirkan dan secara khusus menerangkan mengenai harta kekayaan yang khususnya terkait dengan aset-aset yang disita sebagai dividio kepada para terdakwa. Saya kira secara umum keterangan yang disampaikan oleh dua saksi, saya kira saya sudah sampaikan ya. Untuk Sandra Dewi, ya memang ada tadi penjelasan mengenai tas sekali lagi. Tapi kami melihat dari sisi JPU, ada beberapa yang itu masih perlu dikonfirmasi sekali lagi, karena ketika saksi menerangkan mengenai endorsement, kita sampai dengan persidangan tadi kita belum lihat dokumen perjanjian seperti apa. Kemudian tadi ketika misalnya salah satu teman JPU juga membacakan ya satu contoh perjanjian endorsement, ternyata juga tidak ya tidak bisa dipastikan sebetulnya apakah itu sifatnya hanya pinjaman ya dari pinjaman atau seperti apa, karena kita juga belum melihat secara detail ya motifnya. Saya kira itu, nah khusus itu yang lain saya kira sudah sesuai dengan beberapa dakwaan TPPU ya, termasuk ada beberapa transaksi tadi sudah dijelaskan kembali yang ada tambahan keterangan bahwa kemudian di rekening atas nama Sandra Dewi ada aliran dana yang kemudian bersumber dari PT Quantum sebesar totalnya 3.150.000.000 rupiah dan beberapa transaksi lain yang sudah tadi dijelaskan. Nah, yang kedua tadi yang disampaikan juga saksi dari siapa Anggara ini, dia juga menjelaskan mengenai aset-aset yang disita yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan juga sebagian besar atau secara umum berasal dari pemberian atau pembayaran dari terdakwa Sparta selaku suami. Saya kira itu poin-poin yang kita dapatkan untuk sidang hari ini. Ya. Dewi Sandra Dewi akan dihadirkan kembali karena tadi berkas-berkas endorsement-nya belum jelas atau seperti itu. Ya, ini sekali lagi kami sampaikan kehadiran Bu Sandra Dewi hari ini sebagai saksi permintaan hakim ya, dalam rangka sebetulnya untuk kepentingan pembuktian terbalik ya, sebagai istri dari terdakwa, khususnya untuk terdakwa siapa Habib Muiz ya, ada beberapa penjelasan yang perlu diklarifikasi. Nah, tadi yang khususnya yang tas-tas sekali lagi kami melihat ya, dan akan terus mencermati sejauh mana bukti yang disampaikan itu, karena kalau misalnya ini kaitannya dengan keterangan bahwa itu endorsement, tapi kemudian bukti-buktinya belum kita bisa cermati secara detail, secara teliti. Nah, ini yang perlu kami cermati sekali lagi, karena tadi juga disampaikan bukti-bukti yang dimaksud sebetulnya nanti pada saatnya akan disampaikan nanti pada saat pembelaan melalui persidangan. Jadi saya kira itu ya. Ya, untuk berikutnya kita akan mulai masuk ke pemeriksaan ahli. Tentu kita lihat apakah kemudian sanksi yang kita butuhkan nanti masih ada sumber pemeriksaan ahli. Dua hari Kamis kita sudah sementara mengagendakan pemeriksaan ahli. Ada 15 ahli yang kita akan hadirkan dalam persidangan ini yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal berapa ya? Besok ya, nanti hari Kamis. Saya kira itu cukup ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Ini kita akan menghadirkan ahli dari berbagai disiplin keilmuan ya, termasuk bukan hanya dari ahli keuangan negara, ahli hukum pidana, kemudian ahli dari hukum pertambangan juga, ahli kehutanan dan lingkungan, karena ini berkaitan dengan perhitungan nanti ada sekitar kerugian keuangan negara, ya ada kerugian keuangan negara bentuk kerugian lingkungan sebesar 241 triliun. Nah, itu akan kita hadirkan dua atau tiga ahli dari BPN ya. Dan seterusnya ada beberapa ahli yang sudah saling. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Terima kasih.